Untuk berduel dengan timnas Vietnam, Shin Tae-yong dengan tegas mengungkap tak akan menggunakan taktik yang sama dengan yang digunakan timnas Singapura kala mampu membungkam Vietnam. Shin Tae-yong mengaku percaya diri dengan kekuatan skuad timnas Indonesia terutama di lini depan. Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pada Jumat 6 Januari 2023 di SUGBK pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Vietnam menjadi tim yang paling dominan di ajang Piala AFF 2022 ini lantaran masih mencatatkan nir kebobolan usai fase grup. Bahkan secara superior mampu mencetak 12 gol dalam 4 laga. Hanya satu pertandingan kontra Singapura yang membuat Vietnam bungkam. Keganasan tangan dingin Park Hang-seo nampaknya mampu diredam dengan taktik parkir bus yang diterapkan timnas Singapura kala itu. Taktik parkir bus dengan pertahanan yang disiplin dan memanfaatkan serangan balik dinilai mampu mengatasi gaya permainan Vietnam. Namun pelatih Indonesia Shin Tae-yong secara tegas tak akan menggunakan taktik parkir bus untuk melawan Vietnam. Shin Tae-yong memang memiliki gaya permainan menyerang. Hal tersebut juga dijanjikan pelatih asal Korea Selatan tersebut saat menghadapi Vietnam. Dalam catatan, Shin Tae-yong memang memiliki kenangan buruk saat bertemu Park Hang-seo. Shin Tae-yong belum pernah menang sama sekali saat menghadapi Golden Star Warriors di bawah asuhan Park Hang-seo. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.